lagi sama ya belum. Oke. Okay. Oca, lu ulang tahun. Udah masuk di Malang. Udah live. Iya, udah live. Bang Billy sama Hilda. Ini topiknya apa sih sumpah nih? Ini live. Astaga, ya kita mau tanya lagi nih ya soal tadi pernah enggak pernah Bang Billy dikasih kado sama pacar, tapi begitu putus kadonya diminta lagi. Pernah enggak pernah? Kalau Hilda tadi pernah gitu ya, pernah. Kalau Bang Billy pernah enggak dia ngasih apa terus dia minta balikin lagi? Bang Billy. Billy tuh orangnya nggak kayak gitu, Kak Ros. Nggak kayak gitu? Enggak, dia. Jadi dia kalau ngasih barang? Dia tuh kalau udah ngasih, udah, lupa. Oke. Okay. Pernah nggak? Namanya kita juga udah dikasih ya, nggak perlu diminta lagi. Pernah nggak, misalnya kamu, apa ya, kamu ngasih barang ke dia, terus putus, barang yang kamu kasih, dia balikin lagi. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Jadi kamu ngasih barang ke dia, juga dia nggak balikin? Enggak. Dia ngasih kamu, juga dia nggak minta balik ya? Jadi ya udah gitu ya, udah dikasih, udah. Okay. Lupa, udah lupa gitu aja. Jadi kalau yang motor ini sebenarnya dibalikin atau gimana sih? Coba kita lihat motornya nih. Kok sama sih motornya? Bang Billy, katanya Hilda kan gitu kan, kamu kasih barang ke dia, dia gak pernah barang yang kamu kasih dibalikin gak pernah kan? Enggak pernah gitu kan? Enggak pernah. Billy tuh orangnya gak gitu ya? Enggak gitu. Nah, jadi motor ini tuh gimana ceritanya Bang Billy? Kok sama? Bukan motor gua itu. Masa? Yang mana bukan motornya? Emang bukan itu. Eh? Maksudnya yang ini bukan motor kamu. Kan udah dikasih. Bukan ini, emang bukan. Ini bukan motor kamu? Bukan. Ini motor kamu bukan? Bukan. Oh, dua-duanya bukan motor kamu. Lah sama dong berarti motornya bukan kamu. Bingung dia. Oke. Okay. Hah, lama banget Bang Billy. Dia bener-bener deh ya, gua seplet ya. Aduh. Oke, lanjut terus. Lanjut. Tapi kamu setuju gak dia kalau misalnya dia putus pacaran, barang yang diminta lagi dia balikin, kamu setuju gak sama dia? Dia nih, Hilda punya pacar. Begitu putus pacarnya minta Hilda balikin barangnya. Nasihat kamu ke dia ada gak? Jangan dibalikin, gak? Jangan dibalikin. Iya. Setuju gak? Setuju. Setuju ya? Kalau putus, gak usah balik-balikin barang. Iya, gak usah balik-balikin barang. Ngapain balik-balikin barang? Oh gitu. Ya kalau diminta? Apa sih gue gak ngerti deh? Bukannya Bang Billy bingung. Oh iya. Ah, gue jadi goblok. Ayo, ambil. Udah, Bang Billy sekarang buka satu pertanyaan. Baru tarik napas gue nih. Bukan. Jangan terlalu kepikiran, ntar tambah kurus. Buka pertanyaan, buat siapa itu pertanyaan? Bang Billy. Gue baru sadar. Hei. Gue baru sadar, goblok. Aduh, Bang Billy. Makasih Kak Ros. Aduh, itu menjadi sebuah rahasia yang tidak rahasia. Ada apa dengan Bang Billy? Sini Bang Billy, balik. Kamu kan biasanya saweran dulu sebelum pulang. Iya kan? Terima kasih buat Anda semua ya. Jangan lupa sudah sampai Jumat. Kita ketemu lagi di acara Rumpi. Oca, lu ulang tahun terakhir kita.